Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 4 Zaid, Jubel dan Juhair. Ketemu lagi dengan Pak Zain di mata pelajaran bahasa Arab. Hari ini kita akan mengartikan teks yang Pak sudah saya sampaikan di video sesi pertama. Kalau sesi pertama kemarin kita belajar kosakata, hari ini kita akan belajar mengartikan teks yang ada di buku paket. Nanti bisa kalian simak buku paket halaman 59. Sudah ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku paketnya halaman 59. Di situ ada teks yang berjudul Usroti Saidatun, keluarga bahagia. Ini judulnya artinya keluarga bahagia. Usroti Saidatun itu artinya keluarga bahagia. Oke, kita masuk di baris pertama. Karena ini teks, nanti kalian boleh mengartikan perkata boleh atau langsung satu kalimat juga boleh. Oke, tapi Pak nanti akan mengartikan perkata biar nanti kalian bisa tulis di bawahnya itu dikasih garis, terus dikasih tulisan biar bisa mengartikan. Oke, lanjut. Kita masuk di percakapan atau teks yang akan kita artikan. Ismi Muhammad. Ismi itu artinya namaku. Muhammad itu nama, Muhammad. Jadi itu namanya, namaku Muhammad. Nah, ismi itu artinya namaku. Muhammadun itu Muhammad, nama. Ya, jadi artinya ismi Muhammadun itu namaku Muhammad. Koma. Anak saya tilmidun, siswa. Anak saya tilmidun, siswa. Fil madrasati ibtidaiyati, di sekolah dasar atau madrasah boleh, SD boleh, MI boleh. Anak tilmidun fil madrasati ibtidaiyati, saya siswa di sekolah dasar. Titik ya. Nah, masih di baris pertama. Hadhihi usrati. Jadi Muhammad ini memperkenalkan keluarganya. Keluarganya Muhammad ini diperkenalkan. Hadhihi usrati, ini keluargaku. Koma. Hadhihi, ini usrati, keluargaku. Hada abi, ini ayahku. Hada abi, ini ayahku. Hada itu ini ya. Hada itu artinya ini. Abi, ayahku. Ismuhu Zakaria, namanya Zakaria. Ismuhu, kalau ismuhu itu artinya namanya untuk laki-laki ya, maka itu yang dipakai adalah abi, ayah Zakaria. Ismuhu tadi kalau ismi itu artinya namaku, boleh laki-laki boleh perempuan. Kalau ismuhu namanya itu digunakan untuk laki-laki. Ismuhu Zakaria, namanya Zakaria. Koma. Wa tabibun, wa itu dia, kata ganti. Wa dia laki-laki ya, yang dimaksud tadi ayah Zakaria. Wa di sini yang dimaksud adalah ayah Zakaria tadi. Wa tabibun, dia dokter. Tabibun itu dokter. Nah, kalau dalam bahasa Cina tabib, tabibun, dalam bahasa Arab tabibun itu artinya dokter. Fil mustashfa, di rumah sakit. Jadi artinya wa tabibun fil mustashfa, dia dokter di rumah sakit. Nah, itu titik. Masih di baris kedua, masih ada kalimat itu. Wahadihi, dan ini. Wahadihi, dan ini. Ummi, ibuku. Ibuku. Wahadihi ummi, dan ini ibuku. Ismuha. Nah, bedakan ya antara ismuhu dan ismuha. Ada hanya ada tambahan alifnya. Kalau ismuha itu untuk menunjukkan namanya perempuan, nya untuk perempuan, namanya perempuan. Tadi kalau ismuhu tadi adalah namanya untuk laki-laki. Jadi perbedaan antara penggunaan jenis ismuha dan ismuhu. Kalau ismuhu digunakan untuk laki-laki, ismuha digunakan untuk perempuan. Nah, paham itu ya perbedaannya ya antara, loh kok pakai ismuhu dan ismuha Pak? Ya kalau ismuhu pakainya untuk laki-laki, ismuha untuk perempuan. Ismuha Aziza, namanya Aziza.
Saya ulangi, wa hadhihi ummi ismuha Aziza. Dan ini ibuku namanya Aziza. Lanjut, Uma. Ya mudarrisatun fil madrasati mutawassitatin. Dia guru atau pengajar atau pendidik boleh. Dia guru di sekolah menengah atau SMP. Saya ulangi. Ya mudarrisatun fil madrasati mutawassitatin. Dia guru di SMP. Titik sampai situ. Sudah ya? Nah, baik, ulangi sekali lagi dari atas. Kita mengartikan sampai situ dulu, sampai di baris ketiga. Nanti di baris ke selanjutnya kita nanti akan bikin lagi untuk mengartikan di pertemuan berikutnya. Oke, baik, ulangi dari awal. Nanti sampai titik itu kita akhiri nanti untuk selanjutnya nanti di video pelajaran berikutnya. Baik, ulangi. Ismi Muhammad. Namaku Muhammad. Ana tilmidun fil madrasati ibtidaiyah. Saya siswa di sekolah dasar atau MI boleh, di SD boleh. Hadhihi usrati, ini keluargaku. Hadza abi, ini ayahku. Ismuhu Zakaria, namanya Zakaria. Wa tabibun fil mustasfa, dia dokter di rumah sakit. Titik. Wa hadhihi ummi, dan ini ibuku. Ismuha Aziza, namanya Aziza. Dia mudarrisatun fil madrasati mutawassitati. Dia adalah guru atau pendidik atau pengajar di SMP. Itu untuk sebagian teks yang sudah kita artikan, nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi, tetap patuhi 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Dari Pak Yaitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.